Di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, peringatan Maulid Nabi disambut dengan berbeda, yakni dengan tradisi meron seperti yang digelar Senin hari ini. Tradisi ini digelar dengan mengarak gunungan dan ronce keliling desa. Kepala Desa Sukolilo, Muhammad Jumaidi, mengatakan Sukolilo masih mempunyai garis keturunan dengan Keraton Surakarta. Jika di Surakarta, peringatan Maulid Nabi dilakukan dengan tradisi sekaten, maka di Sukolilo ini dengan tradisi meron. Menurutnya, kedua tradisi tersebut tidak jauh berbeda. Hanya saja, karena sekaten sudah digunakan di Surakarta, maka di Sukolilo mengambil nama yang berbeda. Tradisi meron ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Menurut kepala desa setempat, masyarakat Desa Sukolilo hanya meneruskan tradisi ini. Menurutnya, pelaksanaan tradisi meron ini juga sebagai bentuk rasa syukur warga Sukolilo atas rezeki yang diberikan Tuhan serta melimpahnya hasil bumi di Desa Sukolilo. Sehingga ada banyak gunungan yang dipersembahkan dari hasil bumi Sukolilo yang ikut diarak. Dalam tradisi ini terdapat 14 gunungan yang diarak. Tradisi meron pertamanya tahun berapa saya nggak tahu, tapi sudah ratusan tahun yang lalu. Ya, bertepatan dengan hari Maulud Nabi, memperingati hari Maulud Nabi Muhammad SAW. Pak, ini ada berapa objek yang diarak? Yang diarak ini ada 14. 14 perangkat. 14 perangkat. Kalau tahun lalu? Sama. Sama. Tiap tahunnya sama. Tiap tahun 14. Iya. Mungkin tujuannya sendiri, Pak? Tujuannya, kalau desa lain mungkin sedekah bumi, Mas. Kalau sini kan ada kaitannya dengan sekaten Solo. Iya. Kalau Solo sekaten, sini meron. Harapannya? Harapannya kedepannya desa lebih baik, lebih makmur, lebih maju. Pak, mungkin ada sedikit sejarahnya, Pak, tentang meron. Kalau sejarahnya, saya tidak begitu tahu pasti, Mas. Tapi nanti setelah jenengan ikut anu, ikut di masjid, ikut upacara, nanti dijelaskan keseluruhan. Pak, kalau itu namanya apa, Pak, yang nanti diarak? Ini ronce. Ronce. Ronce terbuat dari ketan. Ketan. Ketan dimasak, lalu dikuningi kayak gini, terus dijemur, terus digoreng. Melalui tradisi ini, diharapkan masyarakat bisa terus melestarikan tradisi meron ini, sebab ini adalah tradisi warisan leluhur dari Kerajaan Surakarta, sehingga tidak hanya sebatas perayaan, tetapi masyarakat juga lebih mengenal tradisi meron. Oksanu Rajai, Simpang 5 TV, melaporkan.